Menangka tarekahkan nyinglar oknum pedagang anu nyalimpangkan alat ukur tapi kang rugikan konsumen. Kementerian Perdagangan saat TK polah nemuhkan inovasi software alat ukur turta segel kemasan. Eta tarekah teh dilakonan ngaliwatan rukun gawe jeng akademisi. Minangka selesai cita rekah kerang taingan konsumen, Kementerian Perdagangan Satekah Polah ngembangkan inovasi software alat ukur tepi segel elektronik babarengan jeung akademisi. Eta hal teh diebrehkeun ku PLT Dirjen Perlindungan Konsumen sarta Tartib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Moga Simatupang. Ngaliwatan kolaborasi jeung akademisi anu nemuhkeun panalungtikan ngeunaan alat ukur tepi ka segel, aya sumber daya manusia anu patali jeung ketak nyen software alatan ayeuna dilakonan secara digital. Tilu hal anu keur meujehna dikembangkeun nyaeta validasi software ke alat ukur, augmented reality, sarta segel elektronik. Harapkan ada pengembangan sumber daya manusia ya terkait dengan pengembangan software. Karena kan di era generasi ya dan era digitalisasi semua dilakukan digital. Nah, nanti sudah dibangun roadmap-nya terkait dengan validasi software untuk alat ukur ya dan juga augmented reality dan satu lagi segel elektronik. Sajroning itu akademisi anu kolaborasi keur ngembangkeun inovasi Adi Wijaya ngebrehkeun. Kolaborasi antara akademisi serta pemerintah jadi hal utama lebah ngembangkeun teknologi. Dirina miharap segel elektronik bakal sagancangna bisa dipake dina tahun 2024 keur panang tayungan konsumen. Yang namanya kolaborasi antara akademi, government, dalam hal ini Kementerian Perdagangan beserta industri itu adalah hal yang utama untuk menuju kemandirian teknologi. Untuk segel elektronik ini keamanan dijamin, Pak? Insya Allah, karena memang itu adalah ada regulasi-regulasi yang harus kita patuhi. Seperti itu. Pak, kira-kira mulai bisa digunakannya kapan, Pak? Nah, mulai digunakannya? Ini masih dalam proses-prosesnya. Oke. Okay. Setelah proses penelitian biasanya hilirisasi. Ya semoga tahun 2024 itu sudah bisa dilaunching. Moga Simatupang miharep inovasi anu keur memejehna ditalungtik mampu ngajamin kacindekan alat ukur sarta timbangan sangkan masyarakat henteu nandangan rugi lebah ngukur tepi ka wangun kemasan produk anu dibeulina. Budi Hartati, Bandung TV.